Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukharram Gus Sobiruddin SPD. Yang terhormat pengasuh lembaga TPQ Nurul Huda, yang kami hormati Kepala TPQ Nurul Huda dan Dinia Hidayatul Mubtadiin, yang kami hormati Asatid wal Asatidah, yang kami hormati Ketua Pelaksana Kegiatan dan Panitia Aflah, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beriringan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan rahmat hingga yaumil kiamah. Tidak lupa kami mewakili keluarga besar lembaga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesediaan hadirin meluangkan waktu menghadiri acara Aflah kelima TPQ Nurul Huda tahun 2023. Khusus bagi para khotimil yang akan melaksanakan aflah, ini merupakan rangkaian acara yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup dan merupakan kebanggaan bagi kami apabila hadirin bersedia mengikuti kegiatan malam hari ini hingga selesai. Adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan prosesi sungkeman dan pemberian ijazah, dirangkai dengan mau'idhoh hasanah, serta diakhiri dengan doa penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Aflah kelima atau yang mewakili. Kepada yang terhormat, Bapak Safril, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para sepuh, tokoh masyarakat dan segenap pemangku kebijakan yang ada di wilayah RW 08 Jeding Junrejo. Yang terhormat pengasuh TPQ Nurul Huda, pengasuh Pondok Hidayatul Mubtadiin dan segenap ustadz dan ustadzah yang berbahagia. Yang terhormat para wali rantri dan anak-anak santri yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam suasana yang gembira dan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, terima kasih dan terima kasih. Kiranya itu kalimat yang ada dalam perasaan kami saat ini sebagai wali santri. Terima kasih kepada segenap warga RW 8, khususon wilayah sekitar TPQ dan Pondokan.
kepada warga masyarakat yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga putra-putri kami dapat belajar dengan nyaman dan aman, dengan tenang. Sehingga proses belajar dan mengajar membaca Al-Quran bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih juga pada anak-anak hebat, anak-anak pilihan terbaik dari yang baik, wisudawan dan wisudawati. Kalian anak-anak pilihan, anak-anak hebat, terpilih dari yang ada. Karena tidak semua anak mampu dan bisa khatam Al-Quran. Terima kasih anak-anak, terima kasih wisudawan, wisudawati. Kalian sudah membanggakan kami sebagai wali santri. Terima kasih juga kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah tulus dan ikhlas mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran membimbing putra-putri kami mengenal huruf hijaiyah sampai dengan khatam Al-Quran. Semoga amal jenengan dicatat. Semoga istiqomah tetap berjuang di jalan Allah. Ustadz dan Ustadzah ini benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka pantas disebut seperti itu. Tak lupa kepada adik-adik santri, baik persiapan jilid 1, jilid 2, dan seterusnya. Tetap semangat, jangan kasih kendor adik-adik ya. Tetap semangat, jangan lembek, dan jangan cengeng. Semangat, semoga kalian nanti juga bisa menjadi putra-putri santri terpilih yang mampu khatam Al-Quran. Okay. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Mewakili seluruh panitia pelaksana, apabila ada jamuan kami, ucapan, tindak tanduk kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ikan hiu naik kuda. Kudanya dari Sumbawa. I love you TPQ Nurul Huda. Santrinya hebat dan bertakwa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.